Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu, Om bisa memperkenalkan diri. Oke. Terima kasih kesempatannya, Mas Noval Artis Kadorif. Saya adalah, nama saya Nina Handayani. Saya ibunya Noval Artis Kadorif. Saya lahir di Surabaya. Besar dan kecil, dari kecil sampai besar saya berada di Surabaya. Tapi ketika mengenyam pendidikan S1 atau kuliah, saya berada di Kota Malang. Kemudian saya merantau, bekerja di Jakarta. Sehari-hari saya bekerjanya sebagai ASN, aparat sipil negara, atau biasanya orang sebut dengan PNS, pegawai negeri sipil. Itulah saya. Pendidikan Ibu bisa ceritain nggak pendidikan Ibu dari TK, dari Taman Kanak-Kanak ya? Iya, dari Taman Kanak-Kanak. Taman Kanak-Kanak, Ibu di TK Indria Sana, Surabaya. Itu sekitar tahun 1977 sampai 78. Kemudian 78 sampai dengan 87 Ibu bersekolah di Sekolah Dasar Katolik Santo Mikael Surabaya. 1987 sampai 89 sekolah di SMP Negeri 2. 1984 sampai 1987 bersekolah di SMP Negeri Surabaya, SMP Negeri 2. Kemudian 1987 sampai dengan 1990 bersekolah di SMA Negeri 1 Sidoarjo. Kemudian di tahun 1990 sampai dengan 1995 saya berkuliah di Universitas Brawijaya Malang di teknik, Fakultas Teknik, jurusannya Teknik Pengairan. Kemudian di tahun 95 sampai 97 saya bekerja, sudah mulai bekerja, bekerja di swasta dan mulai bekerja di menjadi ASN itu di tahun 99. Oh. Itu di Kementerian PUPR sampai dengan sekarang. Nah, tapi di tahun 2009 saya mendapatkan kesempatan mendapat beasiswa melanjutkan ke S2 atau program studi magister di Institut Teknologi 10 November Surabaya. Pada saat itu saya sudah punya dua anak. Saya sama adik saya di dalam perut Ibu. Terus kok bisa Ibu dari sekolahnya, dari kan TK SD SMP-nya di Surabaya, terus SMA-nya tapi kenapa jauh ke Sidoarjo? Kebetulan pada saat itu Ibu nggak diterima di sekolah di Surabaya, tapi
kemudian ada kesempatan bisa masuk ke SMA negeri di Sidoarjo gitu pada saat itu. Ibu kan dulu pernah ngajar juga, itu ceritain gimana dulu bisa ngajar di universitas swasta. Pada tahun 2000 saya mendapat kesempatan dari seorang senior ya, pegawai senior di kantor saya yang menawarkan untuk membantu beliau menjadi dosen. Kebetulan jurusan yang beliau beliau mengajar itu sama dengan yang saya latar belakang saya sekolah S1, yaitu teknik pengairan. Dan mata kuliah yang ditawarkan kebetulan juga mata kuliah yang sangat saya senangi, yaitu hidrologi. Jadi suka air. Ya, karena menurut saya hidrologi itu adalah ilmu yang kita hadapi atau kita temui dalam keseharian kita, dari bangun tidur sampai kita mau tidur lagi, ketemu sama kita air. Selalu berhubungan dengan air. Tidak air saja, ada air, ada juga terkait dengan udara, karena air itu kan terbentuk dari uap air yang prosesnya dari siklus hidrologi, siklus air. Ibu kan apa? Ibu ini kan tegas. Apa yang membuat ibu jadi tegas? Apa dari dulu ibu udah tegas atau gimana? Oh, tentunya tidak. Semua dilalui dengan proses dan tahapan-tahapan, karena kita hidup selalu dengan proses. Ibu pernah mengalami, ibu harus jauh dari orang tua, harus mengatur atau memanage dirinya sendiri, dan harus menyelesaikan tugas-tugas kuliahnya dengan tanggung jawab. Jadi waktu itu ibu punya satu tekad, harus kuliahnya harus selesai, sekolahnya harus selesai, agar kita bisa mendapatkan atau meraih pekerjaan yang lebih baik. Kalau dulu memang sekolah itu untuk mencari pekerjaan gitu. Nah, itu di situ, dan itu tidak di Malang saja. Kebetulan juga bekerjanya harus di Jakarta, di mana di Jakarta itu kita harus berjuang dari pagi hingga malam, karena yang kita hadapi selain pekerjaan juga ada problematika lalu lintas. Nah, kalau kita tidak tegas mengatur diri sendiri, kita sendiri menjadwal kita harus berangkat jam berapa, pulang jam berapa, itu nantinya kita akan memboroskan waktu. Begitu juga di yang lain, di hal-hal yang lain, kita harus punya satu goal, tujuan atau yang kita rencanakan di depan, agar kita tahu apakah tujuan kita bisa tercapai, jadi bisa terukur gitu. Berarti dengan merantau sangat membentuk ibu sekali. Iya, begitulah. Sekiranya cukup, terima kasih atas kesempatannya Bu. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.